cara tentang kesempurnaan tauhid. Ada kesempurnaan yang bermana yang bersifat wajib, dan ada kesempurnaan yang bersifat mustahab. Demikian pula beliau menguraikan tentang kesyirikan, di mana beliau uraikan jenis-jenis dari kesyirikan itu, syirik akbar, syirik asgar. Dan beliau terangkan hal-hal yang bisa membatalkan tauhid. Apakah menggugurkan dasar dari tauhid itu atau mengurangi kesempurnaannya. Ini kandungan secara global dari bab-bab yang semuanya berjumlah 66 bab yang akan diuraikan oleh Syekh rahimahullah. Di bab yang pertama, kata beliau, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub. Bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat dihapuskan oleh tauhid. Iya. Di sini beliau berbicara tentang keutamaan tauhid agar supaya setiap orang yang membaca buku ini terpacu dan bersemangat untuk mempelajari tauhid dan mengamalkannya, karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang agung. Dan tauhid itu adalah penggugur dosa-dosa. Iya. Dan di sini dari keindahan metode penulisan yang dilakukan oleh Syekh rahimahullah, beliau di awal pembahasan beliau uraikan dulu tentang kewajiban bertauhid. Setelah menjelaskan kewajiban tauhid, barulah beliau terangkan keutamaan tauhid. Jadi keutamaan datang di urutan kedua. Dan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh banyak orang di masa ini dari para da'i-da'i. Kadang dia berbicara tentang keislaman, dia lebih senang menguraikan tentang keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah. Tapi kurang di dalam menekankan makna dari ibadah itu, hukum dari ibadah tersebut. Iya. Dan ini adalah hal yang tidak tepat. Karena ketika dia berbicara tentang Islam misalnya, keutamaan Islam, dan dia belum terangkan Islam itu sendiri apa, maka orang tidak akan tergambar bagaimana keislaman yang benar itu. Iya. Dan ini fikih yang indah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh para sahabat. Kita semua mengetahui hadits Utsman bin Affan, riwayat Al Bukhari dan Muslim, tentang kisah pengajaran wudu. Di dalam hadits Utsman bin Affan, mula-mula Utsman memperagakan cara berwudu. Beliau mencuci tangannya, telapak tangannya 3 kali, berkumur-kumur menghirup air 3 kali, cuci muka, cuci tangan sambil kesiku, mengusap kepala, mencuci kaki. Setelah itu beliau berkata, hadal wudu. Laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian Rasulullah bersabda, man tawadda nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atayn la yuhaddith fihi ma nafsahu ghafarallahu ma taqaddama lahu min dhanbihi. Kata Nabi, siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, setelah itu dia salat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Nabi terangkan dulu hukum, baru dijelaskan keutamaan berwudu. Keutamaan nanti datangnya apa? Yang kedua. Iya. Setelah diterangkan hukum wudu, tata cara wudu, baru beliau terangkan apa? Keutamaan di belakangnya. Iya. Dan ini dari hal yang hendaknya dikuasai oleh seorang yang menyampaikan ilmu. Orang yang mengerti keutamaan saya, seakan-akan dia memandang
bahwa ini perkara sifatnya alternatif, boleh ikut boleh tidak, hanya diberi anjuran, diberi keutamaan. Tapi orang yang mengetahui tentang wajibnya sebuah perkara, dia mengetahui keutamaannya ataupun tidak tahu keutamaannya, dia akan tetap menjaga dirinya di atas perkara tersebut. Sebab dia meyakini apa? Meyakini wajibnya. Demikian pula penulis di sini. Beliau di awal pendahuluan menerangkan kewajiban bertauhid. Iya. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Beliau terangkan itu adalah hikmah dari penciptaan manusia. Dan agama para nabi dan para rasul. Iya. Dan seterusnya dari pembahasan yang telah kita terangkan. Setelah menguraikan kewajiban bertauhid, baru beliau berbicara tentang keutamaan bertauhid. Inilah bab yang pertama di dalam buku ini. Babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa digugurkan, dihapuskan oleh tauhid. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan sebuah ayat dan beberapa hadis. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Potongan ayat ya, kelanjutannya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Iya. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang yang beriman, yang keimanan itu adalah seorang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan dia tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Zalim yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah kesyirikan. Sebab zalim itu terbagi tiga. Zalim terbagi tiga. Ada zulmun la yughfar, kezaliman yang tidak diampuni. Ini adalah perbuatan kesyirikan. Kezaliman yang kedua zulmun yughfar, kezaliman yang bisa diampuni. Itu kezaliman yang terjadi antara Allah, antara hamba dan Allah, selain dari perbuatan kesyirikan. Dan kezaliman yang ketiga, zulmun la yutraku, kezaliman yang tidak ditinggalkan tapi akan dihisab, dipertanggungjawabkan, yaitu kezaliman yang terjadi antara sesama makhluk. Si A mengambil harta si B, memukul si C, iya, berbuat ghibah kepada si D. Kezaliman antara sesama makhluk tidak akan ditinggalkan, tapi akan dihisab, dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Dikisah. Ini tiga jenis kezaliman. Dan kezaliman yang dimaksud di dalam ayat di sini adalah bermakna kesyirikan. Karena Nabi SAW menafsirkan hal tersebut dengan ayat. Beliau membacakan ayat di surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi orang-orang yang beriman, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah, dan tidak mengotori tauhidnya, keimanannya dengan kesyirikan, dengan noda kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka inilah yang dijamin keamanan untuk mereka. Mereka dijamin keamanan dari segala yang mengkhawatirkan mereka di dunia maupun di akhirat.
Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu mendapat hidayah, mendapat petunjuk di atas jalan yang lurus. Nah, maka ayat ini terdapat di dalamnya keutamaan tauhid. Dan bagaimana indahnya tauhid itu di dalam kehidupan seorang hamba. Dimana dengan tauhidnya ia akan selalu mendapatkan keamanan. Aman pada dirinya, aman di tengah keluarganya, aman di tengah masyarakatnya, aman di dalam negerinya, keamanan di dunia dan di akhirat. Wahum muhtadun, dan dijamin untuknya hidayah. Dan terdapat tambih di dalam ayat bahwa di antara sebab yang menjaga seorang hamba di atas hidayah adalah perhatian dia terhadap tauhid. Iya. Karena itu siapa yang tidak perhatian terhadap tauhid, itu adalah lambang kesesatan. Hal yang menjauhkannya dari pintu hidayah. Siapa saja dari seorang hamba yang berpaling dari tauhid, siapa saja dari dai di jalan Allah yang berpaling dari tauhid, maka pasti hal tersebut akan membawa kejelekan bagi dirinya, menjauhkannya dari petunjuk. Dan ini ayat yang agung. Hendaknya selalu kita renungi dan kita perhatikan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Bersih keimanannya, murni tauhidnya. Dia jaga keimanan dan tauhid tersebut dari segala noda kesyirikan. Maka Allah jamin untuknya ulaika lahumul aman. Untuk mereka lah keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka selalu di atas hidayah. Iya. Dari ayat ini juga terdapat peringatan akan bahaya kezaliman. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa kesyirikan itu adalah perkara yang tidak akan membawa keamanan. Tidak memberikan hidayah kepada seorang hamba. Iya. Karena itu orang yang paling banyak kekhawatirannya adalah orang yang bergeliman dengan kesyirikan. Adapun orang-orang yang bertauhid, di kondisi genting pun mereka bertambah keimanan. Perhatikan para sahabat. Di kejadian Yaumul Ahzab yang disebut dengan Perang Khandaq, Nabi dan para sahabatnya sudah dikepung oleh seluruh lapisan kufar, bersatu padu antara ahlul kitab dan kaum musyrikin, ingin menyerang Rasulullah dan para sahabat. Perhatikan bahaya yang mengitari mereka. Tapi perhatikan bagaimana kondisi para sahabat, orang-orang yang bertauhid. Diterangkan di dalam Al-Quran. Alladzina amanu, alladzina qala lahumun nasu, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, fazadahum imana, waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang manusia telah berkata kepadanya bahwa semua manusia sudah bersatu padu ingin mencelakakan kalian. Apa sikap para sahabat mendengar hal ini? Iya. Mereka bertambah keimanan. Bukannya takut, tapi bertambah keimanan. Ini pengaruh dari tauhid. Pengaruh dari tauhid. Iya. Karena itu sekali lagi ini fikih yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap dai yang berdakwah di jalan Allah, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Iya. Bahwa inti dari kebaikan itu adalah mengembalikan manusia untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari segala hal yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bab ini penulis hanya menyebut satu ayat. Bukan artinya
keutamaan tauhid terwakili dengan satu ayat ini saja. Beliau menyebut satu ayat di sini di pembahasan bab ini, akan datang lagi ayat-ayat yang lainnya diterangkan oleh penulis. Iya. Dan perlu saya ingatkan bahwa ada ayat-ayat lain juga yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ada ayat-ayat lain yang juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Di antara ayat-ayat tersebut yang ingin saya ingatkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim. Ya. Ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit, dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Dari keutamaan tauhid, siapa yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, keimanan yang bersih dari segala noda kesyirikan, Allah menjamin untuknya ia akan dikokohkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Karena itu tidak ada tercatat di dalam sejarah orang yang lebih kokoh daripada Nabi dan para sahabatnya pada segala keadaan mereka. Ini pengaruh tauhid. Pengaruh dari tauhid yang ada di dalam dada-dada mereka. Iya. Keteguhan, kekokohan. Dan dari masa ke masa terjadi berbagai kejadian di tengah umat. Fitnah-fitnah yang melanda di tengah umat. Berbagai prahara yang telah mencatat sejarah di tengah umat ini. Dan terlihat di tengah kejadian-kejadian tersebut yang kokoh di atasnya adalah para ulama ahli tauhid. Para ulama, orang-orang yang kokoh di atas tauhid. Iya. Karena itu tauhid adalah hal yang mengokohkan seorang hamba, menjaganya dari fitnah, menjaganya dari kesesatan. Sepanjang ia selalu perhatian kepada tauhid, maka dia akan dijaga oleh tauhidnya. Itu di kehidupan dunia. Di kehidupan akhirat, di alam kubur, yang bisa menjawab pertanyaan para malaikat hanyalah orang-orang yang bertauhid. Dan di kehidupan akhirat juga yang kokoh adalah orang-orang yang bertauhid. Iya. Adalah orang-orang yang bertauhid. Karena itu kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah ia selalu menjaga kondisi dan keadaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid adalah firman Allah di surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'in wa man kafara ba'da dhalika fa ulaa'ika humul faasiquun." Allah berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini janji kepada ahli tauhid. Orang-orang yang murni keimanannya, murni tauhidnya, tidak dikotori dengan oleh kesyirikan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Sungguh Allah akan mengokohkan mereka, menjadikan mereka sebagai
para penguasa di atas muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka dibuat berkuasa di atas muka bumi. Dan sungguh Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi agama itu untuk mereka. Serta Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ini tiga keutamaan. Orang-orang yang bertauhid. Kemudian di akhir ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Penegasan syarat. Mereka itu beribadah hanya kepadaku, tidak berbuat kesyirikan terhadapku dengan sesuatu apapun. Diperhatikan syaratnya. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis apa? Kesyirikan. Iya. Juga di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Karena tauhid ini adalah cahaya bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Dengan tauhidnya ia berjalan di atas muka bumi ini yang seakan-akan bumi ini penuh dengan kegelapan. Manusia berada dalam kegelapan, tapi dengan tauhid tersebut menjadi cahaya dan lentera. Ia berjalan di atas muka bumi, mempersiapkan bekalnya untuk menuju kepada alam akhirat. Iya. Allah mengeluarkannya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan dari keutamaan orang-orang yang bertauhid diterangkan di surah Al-Hajj ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha yudafi'u anil ladina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Iya. Ahlu tauhid dari kesempurnaan nikmat Allah untuk mereka, Allah selalu membelanya. Jadi tidak perlu khawatir akan orang-orang yang menjelekkannya, orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang tidak senang kepada tauhid. Karena dimanapun dia berada, Allah subhanahu wa ta'ala selalu membelanya. Selalu membelanya dan menolongnya. Di dunia maupun di akhirat. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga. Di surah Ghafir. Inna allaha la yansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya. Inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian itu pada hari kiamat. Allah menolongnya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan ini keutamaan yang sangat agung bagi ahli tauhid. Iya. Yang jelas berbicara tentang ayat-ayat yang menguraikan akan keutamaan tauhid, iya, sangatlah banyak. Dan insyaallah taala kita akan membaca nanti hadis-hadis yang disebut oleh Syekh di sini tentang keutamaan tauhid. Nah, karena waktu Syekh sudah masuk, sudah mendekati waktu Isya. Ya insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan ini setelah salat Isya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.